G-Crash atau A-Moll. Bentukannya kalau block chords paling umum ada di sini. Sama halnya seperti ini G dan ini A. Di tengah-tengahnya ada G-Crash atau A-Moll. Karena crash artinya menaikkan setengah dan moll artinya menurunkan setengah. Maka G-Crash artinya G naik setengah. A-Moll artinya A turun setengah. Sama, ketemunya di sini-sini juga. Oke? Sama aja kok sebenarnya. Saya mau nyebut A-Moll, mau nyebut G-Crash sebenarnya sama aja. Satu di sini. Bentuk varian lain ada di ya paling di sini nih. Ini kan G nih. Ini G-Crash berarti. Hitungnya dari mana ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, fret 11, palang di situ. Lalu tiga jari ini membentuk chord yang seperti chord A di sini, sini, sini. Atau bisa juga di sini. Kita berangkat dari ini aja, ini kan udah ada G crash nih. Tambahin ini, tambahin ini. G-crash dari sini udah sama kayak D ya, berarti ya pendekatannya bisa juga di sini. Satu, dua, tiga, empat, sama semua tuh. Wah banyak ya variannya ya. Atau di sini juga bisa sebenarnya. Sama halnya seperti G, G kan di sini. G crash artinya naik setengah tinggal gini doang dong. Ya enggak juga. Ini benar kalau hanya untuk di jari-jari yang kita tekan aja. Sini, sini, sama sini. Sini, sini, sama sini. Tengah-tengahnya yang los ini, dia juga harus ikut naik, ikut maju setengah. Jadi kita tekan pakai jari telunjuk di sini. Tiga biji. Tiga biji ini. Bijinya siapa? Tiga senar ini. Pakai satu jari telunjuk, satu ruas ini nih. Tekan di situ. When I am down and all my soul, kok jadi ke situ. Hap 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 hap. Jadi gitu. Satu, dua, tiga, empat, lima. G crash atau A-Moll. Selamat mencoba.